Masih bersama saya Magno Mike. Dalam video sebelumnya tadi saya membuat media tanam menggunakan polybag seperti yang video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya ingin membuat kemudian yang kedua cara membuat cara menanam singkong atau ketela pohon seperti yang video ini. Oke. Kali ini saya ingin berbagi tips cara menanam ketela pohon agar bisa tumbuh baik. Bisa Nah, kali ini setelah capek membuat video tips tersebut, kali ini saya ingin makan durian. Ini jenis durian lokal. Cara membuka durian itu sangat mudah sekali. Di bagian belakang ini kan ada seperti bagian untuk apa ya, pembagi pembatas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buka aja bagian pembatasnya. Ini durian lokal, isinya kecil-kecil, tapi rasanya kita coba dulu. Manis. Ada kayak ada pahit-pahitnya gitu. Nah, itu biasanya bagi sebagian orang kalau mau makan durian itu cari yang lebih suka yang pahit-pahitnya karena katanya lebih enak. Karena ini durian lokal itu bijinya besar-besar. Durian, Pak. Durian. Napa? Tunggu deh. Acing nandur lagi. Acing nandur. Melu ah. Melu. Apa saja ni ni? Ni ni kek ciri-ciri apa? Ciri-ciri kau. Kita ini. Benar. Itu. Enak. Enak sekali ini, nanti kita buat es durian. Oke, terima kasih pemirsa. Telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, share, maupun komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.